Halo? Lihat gigi. Hai. Kita semua bersaudara, walau beda agama juga budaya. Itu alasan Tuhan ciptakan toleransi dan juga silaturahmi. Silaturahmi, silaturahmi, silaturahmi dari hati ke hati. Berbagi kisah, berbagi cerita, semoga menjadi inspirasi. Silaturahmi, silaturahmi, silaturahmi dari hati ke hati. Berbagi kisah, berbagi cerita, semoga menjadi inspirasi. Karena hidup tak bisa sendiri, karena hidup harus melengkapi. Yang pernah kenal jangan melupakan, yang bertikai saling memaafkan. Fitrah kita hidup bersama, saling menjaga, saling memberi, saling berbagi. Dan silaturahmi, silaturahmi. Jadi malam ini ceritanya kami lagi menikmati ayam pedas di rumah makan Jawa Timur. Kuliner malam minggu. Ini seperti kuliner malam minggu. Padahal sekarang Sabtu malam. Hey, gimana rasanya? Pedas suara? Cus kandos. Mas Bapak, Mas Bapak. Top Marco, top. Mas, masa bicara Mas Bapak Endra, ekspresi saja Mas Bapak. Endra gimana? Ekspresi. Pedis. Mas Bayu? Maaf, sudah berkeringat. Udah keringatan ini. Tidak bisa bicara. Mas Bayu, jangan pingsan loh. Langsung mati. Jadi ya. Oke teman-teman, malam ini kita ada di Tolai, rumah makan Jawa Timur dengan menu ayam pedas. Ini adalah ayam terpedas yang ada di Tolai. Salam buat apa? Silaturahmi, silaturahmi, silaturahmi dari hati ke hati. Berbagi kisah, berbagi cerita, semoga menjadi inspirasi. Ayam pedas kali ini cita rasanya sangat berbeda, karena ayam pedas ini ada di Palu, tapi kalau di Palu namanya utadada. Cuma kalau utadada kan dia lebih berkarakter gurih dan tidak pedis. Tapi ayam pedas rumah makan Jawa Timur ini cita rasa Jawa, bumbu Manado, pedes sekali. Pertama aku kan anu toh Mas, jualan nasi pecel ya. Terus lama-lama ada yang ngasih tahu orang tua itu orang dari Sausu. Pertama ya satu ekor, terus sekarang sudah 25. Yes, alhamdulillah. Ya ada sih rencana, tapi tenaganya belum ada. Iya. Toleransi dan juga silaturahmi. Silaturahmi, silaturahmi, silaturahmi dari hati ke hati. Berbagi kisah, berbagi cerita, semoga menjadi inspirasi. Silaturahmi, terima kasih kepada Pak Kambang sudah singgah di warung saya. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Berbagi kisah, salam Pasaba. Berbagi cerita, semoga menjadi inspirasi. Karena hidup tak bisa sendiri.